silakan di subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kalian semua, khususnya bagi mahasiswa. Apalagi kalau kalian saat ini sedang menempuh ujian skripsi, ya silahkan di subscribe. Oke, di video kali ini saya sajikan spesial lagi untuk penanya, ya, di segmen Q&A yang kedua. Kemarin saya sudah jawab pertanyaan yang pertama, dan yang sekarang saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman semua di sesi yang kedua. Nah, pertanyaannya saya lihat dulu. Oke, pertanyaannya dari Rita Huta Balian. Selamat datang, Rita. Kalau boleh tahu dari kampus mana nih, ya silakan Mbak Rita di komentar dari kampus mana. 12 jam yang lalu, ya, saya baru buka tadi pagi dan saya putuskan untuk jawab dulu pertanyaan Mbak Rita ini. Cukup banyak dan panjang ternyata, ya. Malam, Pak. Saya mau bertanya, saya menyajikan uji statistik deskriptif metode skripsi saya, Pak. Apakah di SPSS langsung ada metode mencari min, max, min, range, dan sebagainya? Saat ini saya masih menggunakan Excel. Di akhir saya juga ada menggunakan uji analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda, Pak. Apakah itu tidak masalah di penelitian saya, Pak? Jadi susah ya bacanya. Oke, tapi saya sudah tangkap pertanyaannya. Saya juga sudah sempro, Pak, seminal proposal, ya. Takutnya di waktu sidang saya gak bisa tukar metodenya, Pak. Dan satu pertanyaan terakhir, jadi ada beberapa pertanyaan nih, banyak sekali, ya. Saya pakai skala 5, oke, mungkin maksudnya skala Likert, ya, yang 5 pilihan itu, yaitu sangat tidak setuju, setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Di sini ada jawaban yang ragu-ragu, Pak. Apakah itu masalah saat sidang nanti? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan ini membantu kamu, ya, Mbak Rita, ya. Saya akan jawab dulu untuk yang deskriptif. Pada dasarnya, pengujian deskriptif itu kita ingin menggambarkan kondisi data kita. Tidak masalah kalau misalnya menggunakan Excel, atau misalnya di sini kan pertanyaannya bisa nggak di SPSS? Sangat bisa sekali, ya, sangat bisa sekali. Jadi bisa olah data untuk deskriptif dengan menggunakan SPSS. Kalau nggak salah, ya, misalnya nggak bawa komputer, masuk ke analyze lalu deskriptif, di sana pilih, ya, ada yang frekuensi, ada yang deskriptif. Nah, nanti sebetulnya videonya udah saya buatkan, ya. Nanti ini saya akan sampaikan linknya, link bagaimana cara uji deskriptif di SPSS itu sangat bisa sekali, ya. Kalau pakai Excel bisa, ya bisa, gak apa-apa, silakan, gitu, ya. Mau pakai Excel, pakai SPSS atau pakai software lain, ya silakan. Cuman pertanyaan di sini, bisa gak pakai SPSS? Saya katakan bisa, mencari maksimum, minimum, min, median, ya, modus, kuartil, dan lainnya itu ada lengkap sekali di SPSS.
Oke, yang kedua pertanyaannya, saya akan jawab ini. Di akhir saya juga menggunakan uji analisis regresi sederhana dan analisis berganda. Apakah tidak masalah penelitian saya, Pak? Oke, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, berapa variabel independen yang digunakan, lalu berapa variabel dependen yang digunakan? Regresi sederhana itu kalau variabel independennya satu, dependennya satu, itu kita pakai regresi sederhana, ya, tidak bisa pakai regresi berganda. Nah, kalau misalnya Mbak Rita ini lebih dari satu menggunakan variabel, khususnya di variabel independen, metode yang diambil artinya itu pakai regresi linier, regresi berganda. Tentu yang akan dicari hipotesisnya adalah pengaruh secara parsial dan pengaruh secara simultan. Secara parsial itu akan gunakan uji T, sementara simultan pakai uji F, itu regresi berganda. Jadi sebetulnya tidak bisa juga ya kalau ada regresi sederhana lalu regresi berganda. Tapi tergantung juga variabelnya bagaimana. Nah, nanti tolong kalau misalnya ingin diperjelas, sampaikan di komentar atau di komentar postingan Q&A variabelnya seperti apa. Oke, itu ya. Mbak Rita mudah-mudahan dimengerti. Untuk konsep regresi juga saya sudah buatkan video penjelasannya, nanti dicek aja di list video yang ada di channel ini. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, saya juga sudah sempro, Pak. Oke, syukurlah ya, jadi tinggal sidang skripsi. Takutnya di waktu sidang saya nggak bisa tukar metodenya. Oke, tadi saya sudah jelaskan. Satu pertanyaan terakhir, skala Likert ya. Kalau kita bicara skala Likert, itu ada yang 5, ada yang 4 ya. Masing-masing ada kelemahan dan ada kelebihan, dan masing-masing jelas ada sumbernya ya. Sejauh memang 5 skala itu perlu digunakan untuk penelitian ya, ya gak apa-apa. Kalau misalnya tidak perlu untuk yang poin ragu-ragu atau netral, ya silahkan hilangkan. Ini tergantung dari keperluan peneliti itu sendiri. Tapi pada dasarnya mau pakai 5, mau pakai 4, ya silahkan, gak masalah. Keduanya itu mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kelemahan untuk yang ada ragu-ragu atau undecided ya istilahnya, itu ibaratnya akan banyak yang hilang jawaban-jawaban, karena memang ragu-ragu itu tidak condong ke tidak setuju, tidak condong ke setuju gitu ya. Nah, itu ada di bukunya siapa ya, saya lupa, nanti saya akan catatkan di deskripsi. Tapi kelebihannya adalah kita bisa mengakomodir semua jawaban yang ada, yang ingin disampaikan oleh responden. Dan itu pun untuk 5 skala yang memang di nomor 3 itu ragu-ragu atau netral, gak masalah ya, tergantung penelitiannya. Nah, kalau yang 4 skala ini memang lebih tegas ya, antara setuju dan tidak setuju, gak ada jawaban yang ragu-ragu. Itu pun ada kelemahan dan kelebihannya. Saya akan cantumkan link penjelasan artikelnya di web skripsibisa.com, nanti boleh dibaca untuk lebih jelasnya. Nah, mungkin itu saja dulu jawaban dari saya. Mudah-mudahan cepat selesai, Mbak Rita, cepat sidang juga ya, dan lulus tepat waktu. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya juga silakan, kami masih terbuka di segmen Q&A ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.